Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini mau uji coba drone DJI Phantom standar. Orang sini bilang DJI Phantom standar, oke? Dengan pilot Mas Bonong NV. Nih, pilot drone-nya Mas Bonong NV. Ditemani kondektornya Pak Titu. Setting-settingannya sudah Mas? Gimana tadi Mas? Langsung aja tinggal otomatis nunggu sampai aktifasi apa GPS-nya tetap kunci. Iya. Yeah. Terus drone-nya sudah pemanasan, maksudnya sudah warming up, baru kita bisa terbang. Kalau misalkan tandanya udah hijau, ready to fly, ready to go, itu baru kita bisa ngangkat. Ternyata habis saya yang mau habis baterainya ini. Ini auto kembali pulang, Pak. Misalkan baterainya udah habis, yeah. Atau kita memberikan command apa perintah untuk kembali ke rumah bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi karena berhubung ini banyak beton, jadi mungkin nanti kembalinya secara manual saja. Manual. Nah, ini kebetulan kita masuk di footage. Oke, lihat ke kamera semuanya dulu yuk. Halo, halo, haha. Nanti bisa kita minta ini file. Siap ya? Aman dari apa okay. Namanya ini drone nya? Iya. Okay. Langsung yuk, 1, 2, 3 semuanya dasar. Oke. 1, 2, 3. Dadah. Halo guys. Uji coba guys. Kalau nggak ada beton kayak bangunan sini bisa 1 kilo. Jauh. Ngaruhnya apa pak? Beton pak? Ngaruh ke sinyal. Ya? Oh, tuh. Anginnya mungkin terlalu kencang pak. Kebetulan hari ini memang enggak anginnya agak pedes. Paling layangan. Sudah tidak terlihat lagi dari layar HP. Pak Tito ini dulu juga penggemar remote apa namanya pak? Enggak. Aeroplane ya, apa? Aeromodeling. Oh, aeromodeling ya. Jadi memang suka kalau ada gini-gini Pak Tito. Sempat gendeng helikopter juga dulu. Oh iya, sempat. Dengan kapalan. Iya. Ini datang drone-nya. Ini jarak berapa meter, Pak? Bisa 1 kilo kalau nggak ada. Kalau tak ada beton ya bisa 1 kilo. DJI Phantom standar. Ini kebetulan dicek di perumahan Mutiara Kunir Residen. Sore hari kita sambil menunggu warga membuat tong sampah. Awas, 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 pendaratan, pendaratan. Nah, akhirnya dapat dipegang. Oh, enggak auto nang nisor ini, Pak? Enggak, ini kebetulan anu, low battery voltage. Oh, jadi voltase baterainya ini lagi bermasalah, mungkin karena sudah lama tidak pernah saya pakai, jadi perlu dicas lagi biar aman. Itu baterai drone-nya apa HP-nya, Pak? Baterai drone-nya ini. Oh. Informasi yang dari HP. Dari kamera ini bilang baterainya itu voltage-nya rendah karena mungkin sekitar 1 bulan lebih tidak saya pakai. Iya, enggak harus dicas lagi biar kuat. Kalau motor mungkin itu enggak pernah dipanasi lah. Akinya soak. Iya, betul. Oke, teman-teman, sekian untuk percobaan hari ini DJI Phantom standar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.